istana kita. Kalau bukan ulah kamu jalanin Asia, anak. Anak saya gak akan koma hanya untuk proses penyembuhannya. Saya akan memberi pelajaran sebenarnya. Kenapa kau harus memanggil papa ayah? Dan tentunya makin penasaran ya dengan kelanjutan Satu Cinta Dua Hati. Dan di sini terlihat ya Arsya nampaknya dalam keadaan koma. Tentu saja semuanya jadi sedih dan sangat khawatir ya dengan keadaan Arsya. Bahkan di sini terlihat Fahri pun menunggui Arsya, bahkan ketika Arsya mengigau memanggil nama ayah, kemudian Fahri pun mendekatinya. Dan tentu saja anak Fahri dari Tania pun berkata, kenapa dia memanggil ayah papa. Nah tentunya makin penasaran ya dengan kelanjutan Satu Cinta Dua Hati. Jangan lupa untuk terus simak di SCTV dan jangan lupa terus dukung Shiva Family. Terima kasih.